Mari kita saksikan saudara penonton wasit Madrid berduit mengandalkan kick off babak kedua. Dimulai pertandingan pertama yang dilakukan oleh Robi. Ini bola berhasil dikuasai oleh Kareka ke depan Kareka. Lagi bola pasai oleh Eko ke depan Eko kerjasama dengan Jerry. Aiman Agung kembali bola pasai oleh Surya. Ini Surya ke depan shootnya yang dituju Ardian. Lagi-lagi bola lagi dekat ke belakang gawang. Teddy Deva. Namun lagi-lagi bola halo saja keluar lapangan. Agung Christian dapat dari tujuh Chandra. Si Chandra pasang bola dibayangkan lagi oleh Surya. Lagi bola meninggalkan lapangan. Terlalu banyak arahnya. Ini kita saksikan langsung mereka. Andro. Terjadi pergantian pemain. Macaria, Esti, pemain dari Tuan Aprianus dengan nomor punggung 19. Pemain masuk, Joki Hera dengan nomor punggung 22. Surya banyak yang lakukan pertanyaan berapa hari pelajar yang lakukan oleh teman-teman pelajar yang kain maka tegaknya yang dilakukan oleh Surya. Surya siap-siap. Ah, pasang sudah Surya. Sebenarnya Surya masih jauh di atas Mister Gawang. Dia oleh Daddy. Hanya menghasilkan jangan Gawang. Yang dilakukan oleh Christian. Christian cepat menarang. Jadi perebutan bola nampak terjadi pelanggaran. Agung. Ada. Biasa. Loren. Mereka ini akan melakukan mereka langsung ke depan. Namun lagi-lagi nih banyakan dilakukan oleh mereka. Abdul Nanting dari titik yang dijaga oleh Zulkar Nain. Kembali bola dikuasai oleh dari ke depan dia menjadi berbunyi. Wali dari kuasai bola ke depan. Ada Robi. Robi kerja sama. Kedua. Lagi bola dihalau saja. Nugi. Lagi ke depan. Kita lihat terjadi. Dulang yang dilakukan. Hardian. Tapi bola tepat mengarah. Ada penjaga gawang. Sulaiman. Sulaiman. Shootnya yang dituju Eko. Ini kita saksikan terjadi benturan. Kembali bola dikuasai oleh
Hendra. Josh. Bukan namun tendangan Josh masih tepat mengarah kepada penjaga gawang karena tepat berada di pelukan Robby. Iya, Sleman. Namun tendangan yang dilakukan oleh Hardian masih tepat mengarah kepada Deddy. Kali bola dikuasai oleh Sembara. Depan. Kali bola dikuasai oleh Josh. Josh kotak-katik dia. Tapi Josh kuasai bola. Namun lagi-lagi bola berhasil direbut oleh Victoria. Nampaknya terjadi pelanggaran terhadap Surya. Robby. Di Ajis ke depan, namun lagi-lagi bola dihalau saja keluar nafanya. Oleh Dugi jangan jangan sudutnya bersama dari Putra Buksa Kiel. Depan, kita saksikan nafanya Surya masih menguasai bola pada ketiga. Depan, kembali bola dikuasai oleh Maskur. Jadi perputar bola antara Maskur, Nogi, Derry. Anaknya membantu salah satu pemain dari Raja Ria SKI. Menjelaskan barang ke dalam Anggung pada Maskur, maksudnya terjadi berputar lagi bola dihalau saja oleh Fatko Bara. Dapat Jack, banyak tercoba dari jarak jauh dilakukan oleh Jack, dapat mengarah pada penjaga gawang sekar main lagi Faknya. Sendulan yang dilakukan oleh Raimon tepat mengarah pada penjaga gawang di pihak. Jadi berbutan bola melihat terjadi berbutan lagi. Masih Agung berdepan kerjasama dengan Hardian. Jadi berbutan Christian dihalau sama Christian sama Jumbotur. Masih pemain Agung terjadi bergantian pemain Putra Bungsaka. Pemain ditarik keluar ekor dengan nomor punggung 4. Pemain masuk Ibnu dengan nomor punggung 17. Mereka yang dituju Sembara, maksud Sembara shootnya ke depan. Lihat yang kita saksikan tendangan yang dilakukan oleh Robby, maksudnya pada Chandra. Lagi bola menuju ke lapangan ini. Deddy ke depan yang dituju Sulaiman. Si Sulaiman namun dibuang saja atau dihalau saja keluar lapangan oleh Dugi yang menghasilkan lemparan ke dalam. Sulaiman, bersama Sulaiman kembali bola Ibnu nyamping Dugi Hardian. Si terjadi perebutan bola antara Hardian dan Christian. Nampaknya terjadi pelanggaran oleh Christian terhadap Hardian. Belum. Dia akan melakukan tendangan.
Pastikan saudara menunggu Ardia langsung mengarah. Masaknya terjadi pelanggaran terhadap JGG Dedinya. Ada Robi nampaknya. Baiklah. Bukan sudah. Lepatnya di titik jelas. Masih jelas. Ini kembali bola dikuasai oleh Agung. Jadi berputar bola antara Agung dan Robi. Lepatnya terjadi pelanggaran Robi terhadap Agung. Kembali bola dihalau sejauh Fatto. Dia dipikir pastikan masih bola dikuasai oleh Sembara. Masih Sembara, kotaka tiga. Bayang-bayang oleh Agus ke depan Sembara. Yang dituju Chandra. Saya Chandra, pasukan Cantik. Masih di atas tergali dijaga oleh Zulkarnain. Kali ini anda sedang menyaksikan permainan sepak bola SKI Cup 2019 antara Raja Ria SKI berhadapan dengan Putra Bungsu Akong Sungai Pangkalan Dua. Masih kedudukan imbang 0-0. Ini kita lihat bola masih dikuasai oleh kerjasama Derry dengan Master. Masih Derry ke depan dan itu Juroti lagi. Nampaknya bola hasil dikuasai oleh Master. Terjadi perebutan bola antara Master dan Kareka. Bola dikirakan lapangan hanya menghasilkan jangan sudut akan dilakukan oleh Master. Lihat tangan sudut ini apakah berhasil kita ke gol. Sekali hampir saja sendiri yang dilakukan oleh Rossi. Masih menasih dan pintu gol yang dijaga oleh Deddy. Sebabnya kebulan yang dilakukan oleh Deddy hasil nyamping. Molo. Dari pintu gawang yang dijaga oleh Deddy. Molo kan. Bani Kareka akan melakukan tendangan gawang. Kareka ke depan. Jos. Betul Jos. Jadi berputar bola. Namun lagi-lagi Agung nampaknya. Aku kan pelanggaran terhadap Jos. Iya, ini kita saksikan saudara yang menonton. Apakah tendangan Jos? Langsung arah ke jaga gawang. Kita lihat dan tendangan yang dilakukan oleh Jos masih berganti. Pintu gawang. Jaga gawang. Putra Pungsu Akong. Sebentar naik. Masih dekat. Angkat gawang Deddy. Dapat Deddy. Itu Sulaiman. Jadi perbutan bola Master. Lihat ke depan. Lagi kita lihat tampaknya sundulan yang dilakukan oleh Kareka ke belakang dapat mengarah ke penjaga gawang dari Raja Ria SKI. Jadi Jos Stephen Jos. Kita lihat Jos masih Jos dibayang-bayangi oleh Master. Jos ke samping. Maksudnya yang dituju Sembara. Lagi bola dihalau saja keluar lapangan oleh Ibnu. Masih Jos Christian Stefan. Lagi-lagi bola berhasil direbut oleh Hartian. Stefan Master. Maksudnya yang dituju Sulaiman. Lagi bola lalu terus dekat dengan penjaga gawang Deddy. Kali Kareka. Depan Kareka. Yang dituju Jos. Terjadi perebutan dengan Surya. Bola kembali. Kuasai oleh Jek. Jek
jadi berebutan. Namun bola bentur atau handball dari pemain dari Raja Ria Zai. Zed Edi. Aku ayo Terry, kamu bisa cukup. Ayo, namun tendangan tadi maksudnya mengarah Sulaiman. Lagi-lagi duel dilakukan Sulaiman. Ya, terjangkau menghasilkan ayo mereka Evan tidak diwolas Badi dikuasai oleh Sembara ke depan Sembara masuk yang tujuh Chandra Katik Masuk Jawa nampaknya ini kita saksikan kembali jadi perputaran namun dihalau saja oleh Surya ke depan yang dituju Hardian Robby kita sama dengan Surya berkasih jalan namun berpantus tendangan yang dilakukan oleh Jerry masih jauh menanti berapa meter dari jauh yang dijaga oleh Sandy Mani Kareka setnya jadi tujuh Sembara itu pada Derry samping Derry jadi tujuh Sulaiman tepat sekarang penjaga jauh Derry dengan tiga Derry amatkan jauhnya dari kebobolan. Ini bola dikuasai oleh Hardian. Kembali bola direbut oleh Jack dan Jerry. Kembali pada Jerry. Namun dihalau saja oleh Jogi. Tadi ada tinggal saksikan. Jadi Kristi yang asalnya menghalau bola keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan sudut. Akan dilakukan oleh Master. Lihat Master. Melakukan dengan beberapa pemain dari Putra Bangsa Kong dan kita hampir saja jadi komunikasi beberapa pemain dari pemain-pemain Majaria KI dan nampaknya penjaga gawang dari Majaria SKI terjadi pergantian pemain Majaria rumah pemain ditarik keluar Jaka dengan nomor punggung 9 pemain masuk itu dengan nomor punggung 21 Ayo Nina. Tom. Masuk eh di Tom. Tom ke. Jadi perebutan bola. Ini. Dari kedapat dia dituju selamat oleh. Kareka. Lagi boleh meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan. Akan gawang. Mereka depan setnya yang dituju Sembara Bali bola dikuasai Sembara baik-baiknya oleh Derry depan lagi-lagi bola berhasil direbut oleh Inter satu itu maksudnya yang dituju Robby lagi-lagi bola berikir kena pun bisa dihasilkan lemparan ke dalam dia yang kita saksikan dari penonton yang akan mengatakan lepar ke dalam Kristian ke depan dan dituju Chandra ini bola dikuasai oleh Eto lagi bola dihalau saja keluar bapaknya ini
yang menghasilkan. Karena dalam barang Takati main-mainnya dari jadi perebutan masih dari namun lagi-lagi bola dijalankan lapangan dari ya dia tegasan lagi main-mainnya Christian kembali Sulaiman kuasai bola ke depan Sulaiman namun lagi-lagi tendangan Sulaiman masih bantur. Iya, kantin, tujuh tadi, jadi perputaran bola, masih bola, pakai oleh Jos, jadi perputaran dengan Surya, maka kita boleh dikirakan lapangan. Hanya menghasilkan jangan gawang lakukan tempatnya Dedy Dedy ke depan kembali pada master yang ketujuh master ke depan maksudnya pada Hardian lagi-lagi bola dikuasai oleh Doren Ferry kedulang kita selain menyakit pada master nampaknya lagi-lagi bola dia tengah sangat hanya menghasilkan lemparan ke dalam Christian pada ini masih boleh dipasai Jules namun lagi-lagi bola berhasil dipasai itu ya usahanya keluar pasangan Barak Sembara ditugi Ito oke Ito kuasai bola balik dari dihalau saja oleh Ajit kedepan Ito terjadi perputaran bersurya balik bola pasai ke Sembara ini menyamping nah itu ya lagi bola berdekat ke lapangan hasilkan sekarang ke dalam Ajit pada Hardian sampai Surya nanti pada Ibnu Ibnu kotak-katik dia maksudnya pada Sulaiman namun lagi-lagi bola dia halo terjadi pergantian pemain Putra Bangsa Agung pemain yang dari keluar Robi dengan nomor punggung 7 pemain masuk Bujang dengan nomor punggung 16 Ibnu diamping dia namun dihalau saja oleh Kareka masih bola dikuasai oleh Hardian tidak benar Hardian lagi-lagi bola dikuasai oleh Kareka ke depan kepada Ito lagi-lagi bola oleh Ibnu Kareka berhasil menghadang Ajit Ibnu ke depan Kareka dihalau saja keluar lapangan kembali bola saya masuk ke depan bola yang dilakukan oleh Hardian silaman tepat mengarah kepada penjaga gawang Mas Dedy Jos lagi bola dihalau saja oleh Dedy tendangan percobaan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sambara masih di atas Mister Garis jaga oleh Zulkarnain Ibnu perhatian Ito jadi berebutan nampaknya handsball oleh Agung mari kita saksikan lihat yang akan dilakukan tendangan lepaknya Chandra siap-siap beberapa dari Fajar dari pemain-pemain dari Petra Pusako Chandra lakukan sudah namun lagi-lagi tendangan yang dilakukan oleh Chandra masih jauh di atas sasaran
Bali Hadiah. Itu pasti sudah dibayang-bayang nih oleh mereka. Masih kan. Dengan sudut yang akan dilakukan oleh Hardian. Nampaknya Hardian bersiap-siap. Lakukan sudut Hardian ke depan. Namun lagi-lagi Kareka berhasil Bali Ajis ke depan. Nampaknya beberapa pemain dari Putra Kungsiakong jadi pergantian pemain Putra Kungsiakong. Pemain ditarik keluar Sulaiman dengan punggung 18. Pemain masuk Pea dengan nomor punggung 9. Mari kita saksikan off-jot. Dengan salto yang dilakukan oleh Dari ke depan, terjadi perebutan bola. Diskomunikasi dua pemain. Paknya itu Artian ke depan. Kembali kita saksikan pemain pengganti Pean. Ini Dari masih kuasai bola. Kasih dia ke depan, lagi-lagi bola Surya, Surya, Surya langsung ke depan. Dan dilakukan oleh Surya masih menunggu. Terjadi pergantian pemain Lajari ya. FC pemain kita keluar Robi dengan nomor punggung 11. Pemain pemain masuk Marcel dengan nomor punggung 17. Tempatnya salah satu pemain dari Putra Kungsiakong. Harus kita tuh kita berharap semoga saja pemain dari Putra Kungsiakong Dery tidak buka lagi cedera yang cukup serius, bisa melanjutkan pertandingan. Tim medis dari Raja Ria karena salah satu pemain nampaknya Christian. Jadi ada kita saksikan saudara penonton kembali Kareka lakukan tendangan maksudnya kepada Jos. Lagi-lagi bola dihalau saja oleh Imnu. Jadi perebutan Surya Perito lagi bola Masal masih masih maksudnya yang dituju masih Jos. Namun lagi-lagi bola dijatuhkan lapangan. Terjadi pergantian pemain Putra Kungsiakong. Pemain ditarik keluar Dery dengan nomor punggung 8. Pemain masuk Izam dengan punggung 5. Dery langsung mengarah. Namun masih bola berhasil tarik ke depan oleh Masur. Menjadi perebutan bola. Lagi bola meninggalkan lapangan. Ripto. Ini ada yang disaksikan. Ajis. Bali bola. Terjadi perebutan bola oleh Marcel. Apa yang terjadi pelanggaran? Ajis.
Oh ya, akan melakukan tendangan nampaknya dari Adi. Dedi ke depan. Yang jelas tendangan percobaan yang dilakukan oleh pemain pengganti Fia masih di atas Inter Jawa yang dijaga oleh Dedi. Hanya hasilkan dengan gawang Karik ya. Karik ke depan, lagi-lagi Ajis buang saja. Sandra dan Foki handball Master. Ini yang tembak lagi. Akan dilakukan banyak para beberapa pemain Putra Sokong sekedar sekadar pakai tendangan yang dilakukan oleh Josh melakukan sidang lagi. Tendangan yang dilakukan oleh Josh masih di atas Mister Gawang sejak oleh Luther naik. Lihat Ardian depan. Lagi-lagi bola dikuasai oleh Kareka. Dihalau saja ke depan. Jadi berbutan bola. Gondol saja oleh Dedi. Hitman. Dan tampaknya itu handball. Kata yang melakukan tendangan Ajit atau Edi. Ya Edi nyopaknya. Edi langsung mengarah. Masuklah kau. Nampaknya terjadi pelanggaran Komisi ya. Ajit Kareka. Mereka dapat dituju sembara. Dihalau saja oleh Doren. Kembali karena takto. Bola kembali kuasai Surya. Kenapa Surya? Nah dituju maksudnya kepada Pea. Lagi bola dihalau saja oleh Mereka. Lagi bola diberikan pasangan dari wasit dan secara kedalam. Kristian. Dituju. Lagi. Lihat. Lagi-lagi. Umpannya dilakukan oleh itu terhentos. Dihalau saja oleh Christian ke depan. Jadi berputar bola Agung. Lagi-lagi bola meninggalkan lapangan. Hanya menghasilkan dengan gawang Surya. Banyak-banyak yang lucu terjadi berputar bola. Nampaknya terjadi pelanggaran terhadap Surya Alcos. Agus lakukan tendangan. Lihat tepat ngarah dan nampaknya lagi-lagi tendangan dilakukan Rizal Subanyasi. Lebih betul salah satu pemain dari Raja Ria XKN. Dia lakukan malu lagi-lagi. Bola. Dan. Bola. Bola.
akan BBB. Kedua. Bola, bola, bola. Woi, bola, woi. Lama. Kami informasikan kepada para penonton.